Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan YouTube Asnat Elektrik. Pada video kali ini kita akan menyervis TV merek TV-nya merek Panasonic 21 in dengan gejala. Oke, dengan keluhan mati total. Oke, dengan keluhan lihat cuma LED berkedip. LED-nya berkedip saja. Ini lihat. Berkedip, kedip, kedip, kedip. Oke, kita akan bongkar TV-nya. Bagaimana suasana dalamnya? Oke, kita lepas lagi kabelnya. Powernya kita akan cek TV-nya bagaimana dalamnya, apa ada yang kongsret apa tidak. Oke. Oke, kita akan bongkar TV-nya. Lihat seperti ini dalamannya, bos. Untuk TV-nya. Oke. Seperti ini. Maaf, kamera dekatkan. Ya. Lihat lebih dekat lagi. Ya. TV ini pembelian dari Pak Dosen, Pak Sandi dari Cilacap, dan ayahnya memberikan TV dua, satu ini panas merek Panasonic 21 in.
ini stand B. Stand B ini biasanya biasanya ininya mati, ada mati stand. Tapi kita lihat dulu sebanyaknya komponen, kita akan lihat dulu apa yang menyebabkan komponen stand B. Kita solder ulang lagi untuk komponennya ya, mudah-mudahan nanti berhasil. Kita setelah kita solder, oke, kita akan menyolder. Kita solder semuanya. Kelewatan. Mungkin dengan menyolder, cuma menyolder nanti TV ini menyala karena ini mati. Stand B kedip-kedip merek Panasonic Queen. Trik F. Kita coba solder ulang semuanya. Setelah kita sudah kurang, nanti kita coba akan coba lagi bagaimana nanti hasilnya. Sampai rata semuanya, yang kurang solder kita solder semuanya. Banyak solderan yang retak karena faktor usia juga ini di. Oke, kita akan copot IC vertikalnya, coba kita copot.
kita akan copot IC. Vertikalnya dengan nomor LA. Nomornya ini kamera diperbesar sampai kisaran LA7840. Oke. Kita akan ganti IC ini. Kita akan coba. Apakah tanda SIFA kita? Untuk ini bisa menyala, kita akan coba. Oke. Kita coba saja. Oke, kita akan cobanya. Belum mau menyala. Oke, yang kerapnya ketahuan kayaknya ini. Ternyata ini. Benarkan LK250 10 mikro. Ini kelihatan. Oke, kita cari penggantinya. 250 mikro. Kita ganti dengan yang sama. Nah, di sini jangan sampai terbalik untuk kutub min dan kutub plus. Itu kita solder kembali.
Oke, kita lepas untuk jalur B plus. Ini untuk jalur B plusnya kita lepas biar bebannya enggak terlalu berat, karena ini TV mati protek, TV Panasonic merek Panasonic 21 inch Queen Trick F series. Oke, setelah kita buka beban berat ini, akan kita ukur untuk tegangan B plusnya apakah sudah mulai naik. Oke, kita colokkan ke listrik. Ini oke, kita akan coba colokan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata sudah naik ini B plus. B plusnya berapa? Wow, ternyata oke, sudah mau naik TV-nya, dan kita akan pasang lagi untuk B plusnya. Kita solder lagi B plusnya, lalu kita coba pasang, dan TV-nya kita akan mencoba gambarnya gimana. Oke, TV-nya sekarang sudah bisa dilihat sempurna. Maaf, ini kameranya agak untuk merek Panasonic 21 inch Queen Trick F series 21 inch, hanya mengganti sebuah kapasitor untuk menyuplai tegangan untuk 5 voltnya yang tadinya mati standby susah start, ini sekarang sudah jadi. Oke, sekian dulu tutorial dari YouTube Senat Elektrik, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, ini hanya pakai multitester, jadi belum pakai antena, jadi antenanya kadang kabur, kadang hilang, kadang ada, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Sekian dulu, semua kesalahan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.